وكل ضلالة في النار. جماعة الجمعة yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik kepada kita sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita, ringankan hati kita untuk menghadirkan fisik ini di masjid atau musala yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebagai khatib, izinkanlah saya untuk mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melebihkan kita di atas makhluk yang lain. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh umat manusia adalah bisa merangkai kalimat, merangkai kata menjadi kalimat untuk mengutarakan isi hatinya, kemudian dipahami oleh orang lain. Inilah di antara kelebihan yang dimiliki oleh umat manusia, bisa berbicara, menyampaikan unik-unik yang ada di kepalanya, yang terlintas di hatinya. Dan ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang kita bisa raih lewat lisan kita adalah kita bisa berzikir lewat lisan tersebut, kita mengutarakan kalimat-kalimat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan itu kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyusun sebuah kitab yang disepakati oleh umat ini bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitab yang disusun oleh Imam Bukhari yang dinamakan oleh beliau Sahih Bukhari, karena beliau berusaha keras untuk memilah-milih mana yang pantas untuk dimuatnya di dalam kitab yang beliau namakan Sahih As-Sahih. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kitab ini diakhiri oleh sebuah hadis
yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang isinya adalah kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat di atas timbangan amal. Kemudian habibatan ila rahman, dicintai oleh Tuhan yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Inilah dua kalimat yang ringan di lidah untuk diucapkan, tapi nilainya sangat berbobot jikalau ditimbang di atas amalan timbangan, jikalau ditimbang di atas timbangan amal di hari kiamat nanti. Bukan hanya itu, kemudian habibatan ila rahman, dicintai oleh Maha yang Rahman, yang Maha Pengasih. Cuma kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat ini bisa dengan mudahnya kita ucapkan, dengan entengnya kita ucapkan, dan dengannya tentunya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan lisan ini kita bisa meraup pahala yang sebanyak-banyaknya jikalau kita menggunakan lisan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, jemaah-jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lisan ini bisa menjadikan kita terjungkir di atas api neraka manakala kita tidak bisa mengontrol daripada lisan tersebut. Lisan ini yang dengannya kita bisa merangkai kata menjadi kalimat, jemaah-jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau kita tidak kontrol lisan tersebut, justru akan menjadikan kita terkapar di atas api neraka. Cuma dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lisan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, kalau kita amati, ada dua pagar yang menutupinya, mulut dan gigi. Maka dengan itu seharusnya kita bisa mengontrol lisan ini untuk berkata-kata yang baik. Disayang jemaah-jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak mengontrol lisan tersebut, maka dia akan membuahkan dosa-dosa bagi kita. Padahal sebagai alamat keimanan bahwa seorang itu bisa berkata-kata baik, atau kalau dia tidak bisa, dia mengusahakan diri untuk diam, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang disepakati oleh mereka berdua atas kesahihannya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik
atau dia diam. Cuma jangan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai konsekuensi iman, seharusnya kita berusaha untuk melontarkan kata-kata yang baik. Kalau kita tidak bisa mengontrol lisan ini untuk berkata-kata yang baik, maka kita usahakan agar dia diam. Sebagaimana hadis yang tertuang di dalam Al-Jami' Ash-Shaghir. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada hadis yang tentunya diperselisihkan oleh para ulama kita akan kevalidannya. Namun kita mengambil hikmah di balik hadis tersebut. Al-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah sebuah hikmah, tapi sedikit yang melakukannya. Cuma rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menarik dari hadis yang dituangkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya bahwa ringan di lidah, artinya kata-kata itu bisa dengan mudahnya kita ucapkan. Tapi ingat, juga dengan mudahnya lisan kita bisa berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang mengandung kejahatan. Maka olehnya itu kita berusaha untuk mengontrol lidah tersebut dan berusaha agar yang keluar dari lidah itu yaitu kata-kata yang mengandung pahala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Qaf ayat yang ke-18 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Ia adalah kalimat yang terlontar, yang terlontar kecuali ada padanya raqib dan atid. Sebagian ulama menarik dari ayat ini dua nama malaikat, yaitu raqib dan atid. Dan sebagiannya lagi mengatakan itu adalah sifat daripada malaikat, yaitu raqibun atid, yang mengawasi dan siap untuk mencatat setiap apa yang dia lihat. Jemaah-jemaah rahmat Allah SWT, ketika kata-kata yang terlontar dari lisan ini, maka semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Maka jangan sampai lontaran kalimat-kalimat itu mengandung dosa-dosa. Kita membicarakan aib orang lain, padahal kita sendiri memiliki banyak aib. Seharusnya kepada seorang muslim kita berusaha untuk menutupi aibnya. Man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan lisan ini kita mengadu domba orang agar berseteru. Di satu tempat kita berkata yang lain, kemudian berjumpa dengan saudara yang lain, kita berkata yang lain sehingga orang bisa cekcok. Maka ini adalah adu domba. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara racun-racun daripada lisan ini. Kita menggunakan lisan ini untuk menumpuk-numpuk dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar
aba'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia telah berkata-kata dengan satu kata dan satu perkataan, satu kalimat yang tidak jelas tentangnya, maka dengan itu dia terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sejauh antara timur dan barat. Cuma dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan ini kita mudah untuk mendapatkan pahala, tapi ingat dengan lisan pula kita bisa menuai daripada dosa-dosa yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang berakal hendaklah dia berpikir ulang, berpikir dua kali untuk melontarkan kata-kata, melontarkan kalimat-kalimat. Jika dia pastikan bahwa kalimat-kalimat itu baik, tidak mengandung dosa, maka dia melemparkannya, mengucapkannya. Tapi kalau manakala dia pikir bahwa itu mengandung dosa-dosa, maka hendaklah dia berusaha untuk mendiamkan dirinya. Jemaah jemaah rahmat Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam pepatah kita, pepatah bahasa Indonesia, mulutmu harimau karena lisan badan binasa. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini sangat mengandung hikmah yang kita bisa ambil menjadi pedoman bagi kita. Jangan sampai dengan lisan ini, dengan mulut ini yang tidak terjaga, maka akan membinasakan diri kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dengan lidah ini sebagai modal kita untuk meraup pahala yang banyak. Ada seorang yang sudah tua renta, dia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, telah banyak syariat yang tentunya jika melihat dibandingkan dengan fisiknya dia tidak akan bisa mengerjakan semuanya. Maka beliau, sahabat ini mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tunjukkan kepadaku satu syariat yang bisa aku pegang. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selalu menjawab sesuai dengan kondisi orang. Beliaulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam
yang memiliki jawami'ul kalim, kalimat yang sepotong namun mengandung makna yang banyak. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengatakan kepada orang tersebut, la yazal lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah lidahmu basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak menguras tenaga, tidak memakan biaya yang banyak. Berbaring pun kita bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah-jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengimbangi kejahatan lidah ini, kita berbanyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terkesima dengan sesuatu, kita mengucapkan subhanallah. Kita merasa tersalah, kita mengucapkan astagfirullah. Ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita berhadapan dengan perkara yang mungkin kita tidak akan mampu melakukannya, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan ketika kita mendapatkan masalah besar, kita mengatakan Allahu Akbar. Jemaah-jemaah rahimakumullah wa ta'ala, marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.